Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar Bupati, Walikota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa di, ada dimasukkan di Kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Itu. Cukup? Cukup. Baik. Cukup? Silakan. Waktu Anda, <tuk> Pak Gibran. Waktu Anda dua menit untuk menanggapi. Interaksi antara tiga dan satu sudah selesai. Sekarang giliran interaksi antara satu dan dua. Pak Muhaymin, silahkan bertanya kepada Pak Gibran, dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda satu menit untuk bertanya. Terima kasih, Pak Gibran. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses, bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di uh, Solo. Ini menjadi prestasi, te tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa di, ada dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Itu? Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda dua menit untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaimin. Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja, 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus. Jumlah, tenang. <laughs> tenang, tenang, tenang. jumlah, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus. Apa yang sudah dibangun yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impactnya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impactnya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin, waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya lalu kita lihat kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak tidak melihat oh ini dia anak emas kan? Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo, dan itu fakta Gus, Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini, masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, takut takut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya kota Madiun yang hanya 11 persen, Cirebon hanya 7 persen, Tasikmalaya kita ingin triknya apa sehingga Akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya satu menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau enggak ada itu, enggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis relokasi. Nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi, tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi, dan sekali lagi, sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu. Jadi, ya, saya kira ini cukup fergus. Ayo, para pendukung, Ta tenang, apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari. One on one Sesi pertama sudah lewat Masih ada satu segmen lagi Ketika calon wakil presiden Bertanya dan berinteraksi Dengan calon wakil presiden lainnya Tetaplah bersama kami Di debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024